Oke, setelah kita review yang era Duck, kita lanjutkan untuk review yang ini, era Kau mungkin ya. Kok era Kau? Jadi ini adalah Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 with Dairy Cattle Family Lunar New Year Edition, sama seperti yang ini, tapi ini yang satunya. Di sini tulisannya Lucky Cow. Kalau yang tadi Lucky Duck, ini Lucky Cow. Dua-duanya, dan ini warnanya emas ya, keren. Ada sapi-sapiannya. Lain-lainnya ini sama. Lisensinya yang beda. Ini lisensi Mercedes-Benz, dia punya juga. Keren, langsung saja kita buka untuk yang ini, nggak usah terlalu lama. Sama aja boxnya, guys. Oke, lanjut kita buka. Wow. ASMR buka plastik RAK. Oke, kita buka dari sini. Nah. Oke, seperti itu. Sama kita dapatnya Mika seperti itu. Nah. Wih. Cukup ya segitu, segini gedenya di box gitu ya. Oke, ini yang kita dapatkan. Kita ambil mikanya. Terus kita review satu-satu ya. Waduh, PR juga ini. Oke, ini adalah sapi era duck lagi. Ini sapi dari cattle itu. Ini nggak ada lubang packnya untuk masukin detail ya. Ini ada apa namanya, perutnya juga kelihatan seperti ini, lucu sekali. Ada matanya, ada hidungnya, tanduk sama hidung. Ini yang gede atau yang kecil? Oh, ini yang gede, guys. Oke, itu yang gede, ini yang kecil. Susah kali ambilnya. Oke, ini yang kecilnya. Yang kecilnya, oh ini kecil. Anaknya ya? Kayaknya anaknya deh. Oke, ini hidungnya nggak rapi ya, guys. Ada kayak bercak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Terus ini ada pitanya di sini, ada tanduknya. Sama kayak ibunya. Kok ibunya? Oke, terus apa yang kita dapatkan lagi? Ini dia. So, this is yang kita dapatkan. Gentong. Gentong, guys. Oh, ini buat ngambil susu. Era Farm. Keren. Ada sapinya. Di sini ada tulisan China. Gini, keren. Lunar Chinese New Year ya, guys. Ya. Dan ini dia mobilnya. Surprisingly keren sih. Ini bisa dibuka ya? Loh. Bisa dibuka nggak? Kayaknya bisa deh. Ada gapnya tuh. Wih. Tapi kok ngeri. Oke, kita coba untuk buka ini dulu ya. Apakah bisa dibuka ataukah tidak? Bisa, guys, tapi kok ngeri ya? Ngeri catnya lupas kayak apa kayak. Benarnya bisa sih. Kita buka ini dulu, guys. For the record, kita buka ini dulu. Bisa, guys. Oke, jadi pintunya bisa dibuka seluas ini. Jaket nggak seberapa sih. Cuman seperti segitu, nggak penting. Oke, ini banyak karet, ada 6 biji. Satu di depan, dua di depan, dan 4 di belakang. Dan fake-nya saya suka, ini ada merah-merahnya ini. Beda-beda gitu. Ini cross-nya kurang detail, nggak ada lubangnya, tapi cukup oke. Oke, dan ini ada kaca mika hitam. Yang depan ini nggak ada katanya, soalnya untuk buka tutup pintunya. Ada footstep dan ada silvernya, keren. Dan ini warnanya itu gold, guys, keren banget goldnya. Saya nggak ekspektasi goldnya itu bagus, guys, benernya. Di sini ada tulisan V8, kecil banget, nggak seberapa kelihatan. Dan spionnya keren, spionnya ada detail seperti Mercy pada umumnya ya. Terus ya sama era car, cuma di silverin aja ini efek si kacanya.
Dan ini pintunya ada 4. Ada ya 4. Terus ini ada door handle ada ya? Ya ini ada. Ini anu sih guys, engsel sih, tapi nggak gini juga dong engselnya. Hitam, hitam dua bijinya kayak gini, kelihatan sekali. Oke, jadi seperti itu, belakangnya seperti ini. AMG di plat nomor, terus dua ini Mika ya, pakai Mika ya lampunya. Terus ada G63 AMG, ini untuk buka bagasinya. Terus ini ada silver bumper belakang, dan ini ada merah sama putih ya, ini merah sama putih. Ini apa ini tulisannya, kecil banget ya, 6x6, di sini ada 6x6 guys. Tulisannya kecil-kecil ya, nggak seberapa kelihatan. Di sini ada anunya guys, apa namanya, ada detail-detail gini, keren. Dia ada detail macam apa ya, guys? Lampu ya kayaknya ya, ya kayu-kayu gitu. Di sini ada kaca lagi, terus ada ini untuk pegangan berwarna silver dua, ada roof rack, rem. Terus di sini ada lampu, lampunya ya cuman silver, marker gitu atau cat. Nah ini lampunya Mika, ada logo Mercy-nya keren, ada grillnya silver gitu. Plat nomor AMG. Di sini front bumpernya ada silveran silver gini, detail. Ada grillnya juga ini di sininya. Nah, itu ada grill-grill keren juga. Terus ini ada fender, fendernya keren. Ini juga ada fender. Yang di sini nggak ada bedanya sama situ ya pasti. Sama saja, ada cap bensinnya di sini untuk isi bahan bakar. Dan di sini hoodnya cukup detail ya, ini ada lubang ini ukiran guys, keren. Terus ini ada lampu, ada logo Mercy lagi, dan ini cup hoodnya diukir dengan sangat bagus juga. Oke, bawahnya kita lihat Mercedes-Benz G63 MG 6x6 made in China. Ini dia era car Benz G63 di sini. Loh, kok aneh? Ini ekosnya dua ya guys ya, kiri kanan. Terus ukiran mesinnya ya cukup ada lah. Dan ini ada asnya kelihatan. Dan anehnya ini kok baut, tapi kok yang Jimny private, kok bisa gitu ya? Saya nggak tahu, yang tahu bisa silakan komen yang punya G63 era car, bisa silakan komen. Atau baut juga, atau dia rivet. Jadi untuk aksesorisnya kita taruhnya gimana? Nah seperti itu, yang kecil di depan. Oke, terus yang gede yang di belakang. Nggak cukup. Oh cukup guys. Terus ada gentongnya di belakang guys. Wah, cakep kali. Oke, dan ini nggak ada packnya, jadi agak goyang-goyang, tapi nggak apa-apa, bisa kalian lihat. Ya seperti itu, keren, lucu. Untuk kalian yang suka tema-tema sapi atau bebek, ini rekomend banget guys, dua produk ini dari Era Car, keren, lucu. Dan ya untuk G63 nya ini gagah ya guys ya. Jatuh dong, tetap dulu kan. Untuk G63 nya ini gagah ya guys ya, kelihatan sekali ada detail-detailing garis bodi yang cukup keren, dan bisa di open pintunya, keren. Mungkin era car itu semua bisa open ya. Kalau yang Jimny hoodnya, kalau GTR itu hoodnya juga kalau nggak salah guys. Jadi seperti itu saja review dari saya untuk era car G63 ini. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan subscribe, dan mungkin akan ada lagi era car di kemudian hari, siapa tahu. And see you on next video. Thank you for watching guys. Bye bye.